Ya, teman-teman, ini kita di lokasi training center PSIS Semarang di Perumahan Pondok Majapahit 1, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ayo, teman-teman, kita coba jalan-jalan ke dekat-dekat lokasi, dan mungkin nanti kalau bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Tukangnya yang sedang memasang jaring-jaring di pinggir lapangan, teman-teman. Masang jaring, Mas. Iya, Mas. Nggih. Niki lapangan PSIS nggak, Mas? Oh. Disiasiakan nggih. Tapi katanya dengar-dengar untuk latihan PSIS Semarang ini. Iya, sama nggih. Untuk PSIS. Oh. Kemarin kan saya anu, Mas, apa? Ya, lihat-lihat di YouTube juga tuh, apa? Kok nonton training center PSIS. Terus saya pengen lihat ke sini, Mas. Oh iya. Nggih. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Agus. Mas Agus nggih. Iya. Ini anu, Mas, masang jaring-jaring, Mas ya? Iya. Biar bolanya nggak keluar dari lapangan, Mas ya. Soalnya kalau keluar kan ini ngemerman masyarakat. Iya. Kena genteng-genteng itu. Nanti kan bisa dikomplain, Mas ya. Iya. Ini saya masukin nanti di channel YouTube, Mas. Wah, terkenal ini. Iya. Mas Agus dari mana, Mas Agus? Eh? Dari Meranggen. Dari Meranggen, Mas. Asli iya, sini, Mas. Asli sini. Kalau sama kemarin yang masang-masang apa itu? Aerobot ini suatu PT atau beda? Beda kayaknya. Beda, Mas. Ini iya. Bukan bukan PT yang masang-masang rempot ini, Mas. Bukan. Okay. Enggak. Oh, orang sendiri. Ini berarti memang nanti ceritanya infonya kalau nggak salah buat latihan PSIS, Mas ya? Iya. Oh, sama iya. Disewa-sewa. Sama disewa-sewakan. Iya. Oke, Mas. Ini saya dari channel YouTube Nano Rame, Mas. Nano Rame. Nano Rame. Nano Rame. Ya, nanti Mas kan kalau nonton YouTube like. Di apa dibuka kan nanti ada jenengan. Insya Allah. Ya, teman-teman, ini saya dengan Mas Agus, nggih. Iya. Iya, Mas. Terima kasih, Mas Agus. Oh, siap. Selamat okay. Siang menjelang sore. Ya, ya. Selamat sore menjelang laut. Ya. Standar, teman-teman. Orang yang PSIS ya. Oke, teman-teman. Ini saya di training center PSIS Semarang. Informasinya ya di Perumahan Pondok Majapahit 1. Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, ini teman-teman ya.
seperti ini kondisi Renang Center dari PSIS Semarang, teman-teman. Demikian dulu teman-teman dari saya. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. See you.